channel HSSJ. So terima kasih kepada yang subscribe walaupun dalam 20 lebih. So terima kasih kepada yang support. So aku kat sini, aku baru balik je, baru balik kerja. And then now aku tengah update pasal aku punya coding. And then aku ada buat some content and beberapa content yang aku buat untuk aku masukkan dekat next video aku. Aku ada study sikit pasal YouTube. So aku rasa agak susah jadi vlogger ni, sebab last week aku pergi kenduri member aku dekat Tangkak Johor. So aku ada bawa kamera lah. So aku rasa macam bapak segan gila lah, sebab aku bawa pergi masuk rumah orang. And then aku cakap aku dekat mana semua kan. Bagi aku memang segan gila lah. Sebab aku baru je nak start dalam bidang vlogger ni. Memang baru gila lah. Tak, aku akan try. Sebab aku pun nak buat benda ni pun nak train diri aku. Sebab before ni aku ingat aku macam cepat gabra. Sebab before ni aku ingat waktu aku present FIP kepada budak-budak UITM yang pernah tengok aku present. Aku pernah present dalam masa 10 minit tu, beri masa. And then aku present dalam masa 1 minit sahaja. And waktu tu aku punya examiner baru je nak tulis nama aku. And then aku present dan settle dalam masa 1 minit. And then bila dia naik atas kepala dia, waktu tu dia cakap, "Eh, dah settle lah ni." Oh. So memang aku kalau aku gabra, memang laju gila aku cakap. So vlog ni satu punca lah untuk aku train diri aku untuk bergaul. And then untuk present semua. Okay, aku baru balik kerja dia jadi. And then masih penat. 2 minggu ni memang penat gila sebab under deployment and then ada project semua. So aku bulan 1 ni aku baru je upgrade semua barang-barang kamera aku untuk persiapan tahun 2019 ni. And then end tahun 2019 ni aku ada buat video untuk Moon Photo Studio. Before ni Moon Photo Studio ada buat foto sahaja. And then now dia ada video and photo. Okay, kepada and then stock kita orang pun tinggal lagi beberapa stock je untuk stock bulan. And terima kasih kepada customer-customer yang support and faham. And then dekat vlog ni juga aku nak decide, ada orang tanya aku bila nak buat tutorial iOS mobile development semua ni. So aku akan start benda ni dalam bulan 2 sebab aku tengah set up lagi macam sekarang. Okay, macam sekarang korang tengok aku baru set up lighting. And then lighting aku set up. Alright, aku baru set up lighting je. So belakang ni aku nak set up sebab aku selepas lagi. Okay, tengah set up lagi. So dia ambil take time sikit Untuk aku manage my time tu. Sebab memang sibuk juga. Memang sibuk gila untuk bulan ni. So aku akan manage. Start seminggu tu aku ada 3 content yang aku perlu post. Aku dah buatlah timeline aku. Okay, dalam minggu pertama aku ada tutorial pasal mobile development. Aku akan start dengan iOS. And then untuk hari yang kedua pula aku akan buat tutorial mobile photography. Macam mana aku edit guna software dan telefon. And then aku akan share lah pasal fotografi, apa yang aku tahu lah sepanjang aku dah kerja dalam masa 5 tahun ni. Aku start main fotografi ni pun dalam tahun 2011 ke 2012, selepas aku habis SPM lah. And then sampai sekarang aku still lagi main fotografi. And then aku dah upgrade lah semua body aku. And then aku nak share kat korang barang-barang fotografi aku. Barang fotografi aku untuk tahun 2019 ni, aku ada firstly aku ada Mavic Air 35 dengan member aku. So aku swipe dia dengan dia sebab aku rasa dalam aku punya fotografi aku jarang pakai lens 35.
sebab aku dah ada 28 untuk aku shoot family portrait. Okay. And then aku ada 51.4. Right. And then aku ada body 5D Mark II. Alright. Ni untuk item untuk aku shoot foto lah. Okay, untuk item tu aku shoot video, aku ada A6 dan 50 yang aku tengah guna sekarang. And then aku ada lens wide yang sekarang guna 16.4. And then aku ada lens 135, 18-135 Sony. And then aku ada 31.4. So aku rasa dalam keadaan untuk barang aku, untuk barang aku untuk shoot foto dengan video. So aku ada nak jual satu body 5D Mark II. Condition dia masih TikTok kau tengok. Okey lagi. So dengan harga RM3,000, and then korang boleh negotiate dengan shutter count ni bawah 20 tak atas aku. Ini memang serius, tak guna lagi. Berbeza dengan aku punya 5D Mark II. 5D Mark II aku berbeza. Kau tengok getah dia macam baru kan. So ni getah aku. Beza, aku ada dua 5D Mark II. So aku nak jual satu sebab aku dah tak guna dah. And then aku, itu je barang fotografi aku. So aku rasa aku punya vlog untuk kali ni sampai sini je. Sebab aku start vlog delay aku minggu ni. Sebab minggu ni aku dah start foto macam mana persiapan aku nak pergi ke apa, ke tempat wedding semua. Sebab minggu lepas aku baru nak start vlog tapi tak jadi sebab aku nak pergi Johor. And then aku pergi Johor tu aku kena panggil balik pergi kerja semua. And then aku dah spoil mode kat situ. And then now aku rasa minggu ni aku akan start betul. So thank you kepada yang support. And then jangan lupa subscribe. Okay. And tunggu bulan 2 aku akan publish semua tutorial-tutorial pasal foto. And then aku akan share apa yang aku tahu. Okay, thank you. Bye.